Alhamdulillah, semua kita muka. Okey. Okey. Amin ya Rab. Betul ke mostly Hafiz atau Hafizah banyak pantang larang makanan dan pakaian? Contoh tak makan kepala ikan. Laki pakai lengan panjang kopiah. Tapi kalau bak, tak makan kepala ikan tu bagi kat saya. Sila tak? Sila tak? Saya boleh makan lah tu. Eh? Okay. Baik. Dia Allah Alam dulu kat pusat atas Hafiz saya tak ada pula dia. Cuma kita dibiasakan kepala ikan tak dia makan, kepala udang adalah makan semut kan, ada. Tapi dia sebenarnya keadaan saya gini lah, untuk hafalan dan juga hafazan ni, okay, dia ada satu rules yang orang memang kena faham, dia kena pegang betul-betul. Dia makan kepala ikan ke, dia makan kepala ayam ke, kepala kambing ke, rules ni kena pegang. Seseorang yang mana dia banyak hafal, maka banyak dia akan lupa. Kalau dia hafal sikit, maka sikit dia akan lupa. Kalau tak hafal apa, apa pun tak lupa. Ha, jadi jadi kalau tak mau lupa apa, tak payah hafal apa. Itu yang kita kena fahamlah. Dan untuk yang apa nama Hafiz ni, walaupun nak jaga ingatan, ada banyaklah kalau kita tengok daripada para imah kita, para ulama, dan dia pun ada bagi saranan pengalaman masing-masing. Dia tajribah. Dia setiap orang ni tak sama. Ada orang dia makan jus kerengga kecil-kecil, besar-besar, saya tengok cerdik, aduh eh. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang malam nak exam study tu dia boleh hafal habis. Kata bapak ah, dia telan apa ni. Rebus ke kan. Jadi ada. Jadi pantang larang sebenarnya kalau tanya saya tidak ada. Cuma orang yang nak hafal Al-Quran, dia kena pegang satu rule saja. Dia kena konsisten mengulang. Sebab itu, untuk pengetahuan Ustaz Syihab dan yang lain, di mengajionline.com, kita buat satu sistem pusat tahfizonline.com. Ianya dekat pusat tahfizonline.com ni, kita akan bagi dia hafal Al-Quran secara konsisten. Dia masuk alam pekerjaan ke, dia masuk universiti ke apa kan. Sebab Al-Quran ni dia bukan kena hafal sekali touch and go. Tak. Ini yang ramai orang salah. Oh, dia hafal Al-Quran, dia ingat selesai. Tidak. Al-Quran ni mesti dijaga sehingga akhir hayat. Sebab tu dalam sistem apps kita tu, kita buat satu, kita panggil student genie. So dia akan monitor hafalan, dia ada team. Supaya apa? Dia sentiasa mengulang. Dia ada komitmen. Walaupun dia bekerja, dia still kena jaga. Bukan bermaksud dia dah habis pusat tahfiz, dia tak kena hafal, dia tak kena jaga. Tak. Percaya ataupun tak, ini saya punya pengalaman dan juga kawan-kawan lah. Mungkin setiap orang tak sama kan. Orang yang keluar pusat tahfiz, cubalah try tebuk mana-mana surah. Tengah-tengah apa kan. Cuba tengok dia boleh sambung tak boleh sambung. Pengalaman saya, mostly tak boleh. Sebab apa? Dia tak mengulang. Jadi sebab itulah penting pengulangan tu. Dia makanlah kepala ikan, kepala kambing. Kalau tak mengulang, jahanam. Kalau tak mau lupa, tak payah apa-apa. InsyaAllah tak lupa apa. InsyaAllah tak lupa langsung. Lupa langsung, insyaAllah. Tapi betul tu. Ada kawan-kawan kita tu. Saya punya kawan-kawan pun ramai juga. Ya, apa-apa 30 juzuk Quran tu. Dia orang tu kadang-kadang otak tu memang geliga sungguh. Memang geliga sungguh lah. Hantar makan apa pun jadi geliga-geliga juga lah. Tapi benda yang mereka tak tinggal, yang kadang-kadang mungkin kita tak perasan, ialah tikrar, mengulang. Yang tu kadang-kadang kita tak perasan. Dia ulang waktu ni, waktu tu. Ah, yang tu. Nak kata tak mengulang tapi dia hafal je. Ah, tu jenuh. Itu Imam Syafi'i kot. Imam Syafi'i pun duk mengulang juga. Hari sehari khatam sekali. Dah. Betul lah. Dia pun mengulang. Dia panjang dengan pendek. Dia pakai tak pakai ke tak ada. Betul.